pada malam ini kita ada rangkaian untuk memperingati hari ibu tahun 2015. Temanya adalah menyelamatkan kawasan rawa dan gambut di Mahakam Tengah adalah menyelamatkan kehidupan. Teman-teman sekalian, acara ini ingin mengangkat, yang pertama adalah mengangkat realitas dari kampung-kampung, ya. Pada kesempatan ini kami mengangkat foto-foto, ada sekitar 52 foto yang bercerita tentang bagaimana degradasi dan marginalisasi lingkungan yang terjadi di Mahakam Tengah. Anda bisa lihat di situ betapa perusahaan perkebunan kelapa sawit sedang merusak kawasan itu. Bukan hanya perkebunan kelapa sawit, tapi juga pertambangan batubara. Kita tahu di kawasan itu ada sekitar 163 izin perkebunan kelapa sawit dan ada 83 izin kuasa pertambangan. Ini menurut kami mengancam kawasan tersebut. Kita tahu bahwa Mahakam Tengah adalah pengendali atau hidrologi raksasa yang ada di Mahakam. Teman-teman perlu catat bahwa Mahakam Tengah adalah penghubung antara Mahakam Hulu dengan Mahakam Hilir. Kalau kawasan ini rusak, dipastikan semua jejaring Mahakam itu akan rusak. Oleh karena itulah foto-foto ini hari ini ingin mengangkat realitas tersebut untuk mengatakan, menyampaikan kepada publik bahwa kita harus menyelamatkan Mahakam Tengah. Kawan-kawan sekalian, mereka ini yang merusak lingkungan itu bukan mereka tidak sengaja, tapi mereka itu bersatu merusak lingkungan dari tingkat RT, kepala desa, camat, bupati, gubernurnya, sampai menteri dan presidennya. Sekarang ini mereka ini bersatu merusak lingkungan. Oleh karena itulah kita juga harus merapatkan barisan kita untuk menyelamatkan kawasan dengan cara kita masing-masing. Oke kawan-kawan, mari kami mengucapkan selamat datang untuk dialog hari. Kawan-kawan semua selamat datang. Mari kita saksikan pertunjukan musik dialog hari yang akan menyapa bumi, bagaimana bumi diselamatkan. Oke kawan-kawan, bumi membutuhkan kita. Salam lestari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman dari Jaringan Advokasi Tambang Jatam Kalimantan Timur mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mau meluangkan waktu, memberikan jeda waktunya untuk bisa hadir di sini. Kepada teman-teman dari Dialog Dini Hari, kemudian dari band-band yang tadi sudah tampil juga, kawan-kawan Octopus, Anak Pop yang juga sudah menampilkan, berikan aplaus buat dua band yang tadi sebelumnya. Saya hadir di sini karena kita semua, saya kira hadir di sini karena kita sedang risau tentang kondisi atau tentang rumah kita, ya. Tentang rumah kita ini salah satu nama judul album, ya. Dari iya, benar. Album dari anak politik, ya. Dialog ini hari, sorry. Tentang rumah kita di Kalimantan. Rumah kita Mahakam Tengah yang selama ini telah menjadi tempat penting, punya fungsi ekologis. Di situ ada rawa gambut, menjadi rumah bagi warga Kalimantan Timur, menjadi tempat atau habitat dan ekosistem bagi pesut Mahakam. Dan yang paling penting adalah dia menjadi jantung dari Kalimantan Timur, karena Das Mahakam itu 40% dari Kalimantan Timur, itu 40% adalah Das Mahakam. Dan Kalimantan sendiri adalah bagian dari satu sistem ekologi yang besar, yaitu Nusantara atau Indonesia atau global. Karena itu kita hadir di sini karena kita risau tentang rumah kita di Kalimantan Timur, rumah kita di Pulau Kalimantan, dan rumah kita di Indonesia. Karena itulah apa yang kita berbuat hari ini untuk rumah kita di bumi,
kita lakukan, salah satunya dengan ini. Mudah-mudahan keresahan kita ini bisa didengar dan mempengaruhi kebijakan pemerintah sehingga pengelolaan rumah kita itu betul-betul atau bumi kita betul-betul memperhatikan lingkungan hidup. Luar biasa. Sekira itu. Terima kasih. Salam lestari. Salam lestari. Terima kasih banyak hari ini di sini karena kalian atau kita di Bali sama saja bersedekah, berpendapat, mengeluarkan ide yang selalu ada batas, ada tembok dari para penguasa. Jadi sekarang kita duduk bikin event yang lebih keren dengan cara-cara kreasi, kreatif, tidak dengan kekerasan. Jadi saya pikir ini adalah bentuk buah pikiran dan cemerlang dari orang-orang tekwal yang berbawa dengan tata krama, dengan intelijen, apa namanya, intelektual. Jadi tidak sebuah kata melawan kekerasan. Bagaimana? Setuju kan? Jadi saya pikir selama kalian masih bisa bernapas, satu hal yang harus kita jaga adalah melihat kembali kalau lingkungan kita kurang bagus, kita bagusin. Kalau ada satu yang benar, kita benar. Sama-sama, sama-sama.
dengan sweet chili.
bersama bernyanyi menari ikutin irama pikiran tapi tujuan satu harapan satu mimpi satu pandangan satu percayaan satu kesimpulan suatu satu cinta untuk kedamaian. Siap pergi, yang mengaruhi
lakukan keajaiban dan tanganmu, lahirkan Siskon tak rumah.
Oh,
dari tempatmu. Bulan dan bintang tak terlihat dari tempatmu. Memberikan cahaya yang sama dan tak berusaha.
rasa hanya diriku. Aku bisa ingatimu hari ini. Aku bisa terhisap panas dan terbayang. Lalu cemari udara dan kepoan. Aku bisa membakar hati. Aku bisa. Aku bisa. Thank you.
dan pergi. Aku bisa, aku bisa tetap melayang ke awan bendera. Datang dan pergi sendiri, terbang melayang ke awan bendera. Datang dan pergi sendiri. Tapi kalian memilih untuk datang ke acara ini, terima kasih banyak. Thank you, kalian keren. Oke, okay, untuk lagu terakhir kita berdiri yuk, biar kita nonton konser musik. Sinarnya tak terbendung, awan bergerak tak menentu, angin kencang bukan bunyi. Tanah ku injak seperti pasir, bagai gelombang di laut pesisir. Yang laut rasa tak hadir, ribu minta lagi jaga bumi. Hujan tenggelamkan bumi, bau tanah.
ya, bentuk perlawanan kita, oke. Thank you.